Добрый день, дорогие друзья! Сегодня в третьем часе и продолжаем наш уроковский язык. Oke, teman-teman, kita teruskan lagi pelajaran kita bahasa Rusianya dan hari ini kita akan membahas tentang expression of admiration, yaitu bagaimana cara kita mengungkapkan kekaguman seperti wah gitu ya. Seperti kalau dalam bahasa Inggrisnya itu what a beautiful girl. Seperti oh, gadis itu cantik sekali gitu. Kita pakainya Kakaya Krasiwaya Debushka. Jadi formanya yang harus dikasihkan adalah Kakoi, Kakaya, dan Kakaye. Kakoi seperti sudah kita ketahui ini adalah untuk maskulin, Kakaya untuk feminin, dan Kakaye untuk neternya. Coba kita baca ini, contohnya What Moisin? What Moisin? Oh ini anak saya gitu. Lalu responnya, kakoi balshoi gitu ya. Kakoi balshoi. Setelah kakoi ini nanti ditambah adjektifnya. Ditambah adjektifnya. Ditambah kata sifatnya. Wot moisin, kakoi balshoi. Ini anak saya, udah gede ya gitu ya. Udah gede ya, kakoi balshoi. Atau mungkin dengan kata sifat yang lain. Atau mungkin pintar sekali kita bilang kakoi umni, umni kan pintar, umni. Aduh susah, umni, umni. Kakoi umni. Kalau bilang oh ini adalah murid saya, muridnya kalau muridnya laki-laki ini adalah murid saya, itu moi student. Woi kakoi umni, oh pintar sekali gitu. Kalau mungkin muridnya perempuan, what maya studentka, oh kakaya umnaya, bilang kakaya umninya jadi umnaya. Oke, langsung kita contohnya ini, what beautiful girl, oh gadisnya cantik sekali, kita bilang kakaya karena ini, kenapa pakai kakaya? Karena ini adalah feminin. Krasivaya. Kalau untuk laki-laki krasivi, kalau untuk perempuan kakaya krasivaya devushka. Ini kata sifatnya. Setelah kakaya kita kasih kata sifat, kemudian kata bendanya atau orangnya. What a big city. Oh, kotanya besar sekali. Kotanya besar gitu ya. Kita bilang kakoi balshoi gorod. Kenapa pakai kakoi? Karena apa? Karena maskulin, balshoi kata sifatnya, gorod adalah kata bendanya. Kalau oh kamu baik sekali itu, how kind of you, how kind of you. Kalau bahasa Inggrisnya kita bilang kakoi ti haroshi. Kalau bahasa Rusianya, kalau mungkin kita bilang dengan perempuan mungkin kakoi ti haroshaya, seperti itu. Oke. Cukup sekian pelajaran singkat kali ini dan terima kasih sudah menonton. Jangan lupa kalau ada sesuatu yang ingin ditanyakan silahkan kirim ke komen ataupun like, subscribe. Saya tunggu dan jangan lupa share ke teman-teman yang ingin belajar bahasa Rusia. Terima kasih. Dasvidaniya i do встречи.